Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kesihatan, nikmat iman dan Islam pada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan solat subuh berjamaah. Yang sebagaimana kata Rasulullah, niscaya mereka akan sanggup datang walaupun secara merangkak sekalipun. Pasal apa? Inilah kelebihan sembahyang subuh berjemaah ini, seolah-olah seperti mendirikan sembahyang malam sepanjang malam. Kemudian selawat dan salam ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabat sekalian. Satu ketika, apabila seorang sahabat habis sembahyang berjemaah sahaja, maka dia pun bergegas pergi, ya, dia pun nak balik ke rumah dia. Jadi dia tak sempat nak berzikir. Jadi perbuatan ini selalu ya, diperhatikan oleh sahabat yang lain. Ada apa dia dengan orang ini? Lepas salam saja bersama Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dan sahabat ni, yang seorang ni, terus dia pun balik. Jadi sahabat-sahabat yang lain prihatin ya, dengan nasib sahabat ni, tentu ada sesuatu dia sehingga tak akan sempat untuk berzikir. Maka mereka mengadulah pada baginda Rasulullah, Ya Rasulullah, ada sahabat kita, nama dia Abu Dujanah. Dia habis sembahyang sahaja, lepas salam sahaja, dia langsung bangun dan pergi balik ke rumah dia. Tak kira, ya, terutama ya, pada sembahyang subuh. Maka pada masa itulah, kata Rasulullah, nanti kamu panggil dia, ya, cakap, Rasul panggil dia. Maka satu ketika pun selepas itu datanglah dia menghadap Rasulullah. Nabi bertanya kepada beliau, wahai Abu Dujanah, ada sahabat-sahabat memperhatikan, habis sembahyang saja lepas salam, kamu kenapa cepat-cepat nak balik ke rumah sehingga tak sempat untuk melaksanakan zikir? Apa kata sahabat ni? Ya Rasulullah, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kerana macam ni ya Rasulullah, apabila saya tak segera balik ke rumah, saya khawatir sangat. Yang pertama saya nak cerita pada tuan, bahwasanya kami ini keluarga miskin. Di rumah tu kadang dapur berasap, sehari berasap, kadang dua hari tak berasap. Artinya apa? Itulah kemiskinan kami yang mencengkam kami. Kadang makan, kadang tak makan. Kalau kami suami isteri tak apa ya Rasulullah, tapi anak-anak kami yang kecil, yang mereka kelaparan. Kadang satu ketika ya, untuk membujuk hati mereka, saya tenggekkan periuk dan saya rendam air dan saya bubuh batu. Jadi untuk membujuk hati mereka, seolah-olah ayah dia masak, padahal batu yang dimasak. Sampailah tertidur dia menunggu itu. Jadi apabila waktu subuh saya balik ke rumah, saya khawatir ya Rasulullah, kerana di sebelah rumah saya, jiran saya sebelah tu, dia ada pokok kurma. Pokok kurma ini ya, dia condong, dia punya, dia agak bengkok sedikit. Jadi buah tu banyak condong ke arah laman rumah saya. Terutama bila pada masa waktu subuh, saya khawatir bila angin bertiup kencang,
Kadang pokok kurma tadi ada yang jatuh. Jatuh ke laman rumah kami. Satu ketika, apabila saya lambat balik, ya, anak saya pun dah mengambil buah tersebut sempat dimakannya. Saya nampak, saya bujuk dia, wahai anakku, buang anakku, tolonglah, ya, engkau mutahkan balik. Jangan engkau permalukan ayah di hadapan Allah esok di hari kiamat. Maka dikorek balik apa yang ada dalam mulut anak tadi, ya, sampai muntah keluar benda itu. Jadi ya Rasulullah, sebenarnya saya balik awal pasal itulah, ya, saya kutip buah kurma tadi ini, ya, saya hantar ke rumah sebelah. Saya tak nak anak saya termakan benda-benda haram macam ni. Kerana ini kan hak jiran, bukan hak kami. Barulah baginda Rasul pun faham, oh macam itulah keadaannya. Baiklah. Ya. Maka Nabi panggil sahabat-sahabat yang kaya-kaya ni. Kerana ada di kalangan sahabat yang kaya. Ya, di antaranya adalah Abdul Rahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq, ya, dan kemudian Talhah bin Ubaidillah, ramai lagi. Utsman bin Affan. Nabi kata, siapa-siapa yang dapat menebus apa namanya ini kurma dia, ya, maka Allah akan memberikan gantiannya apa kurma di syurga nanti. Tapi sebelum itu, ya, langkah Rasulullah adalah Nabi suruh, ya, jiran tu untuk datang menghadap dengan dia. Kemudian datanglah jiran ini tadi, jiran Abu Dujanah. Nabi tawarkan, wahai saudara, apa kata kalau kamu ikhlas, kamu memberikan buah kurma itu kepada jiran kamu Abu Dujanah, aku jamin besok di hari akhirat Allah akan menggantikan lebih baik pada ini di syurga nanti. 10 batang yang terbaik Allah akan gantikan di syurga nanti. Saudara sekalian, jiran Abu Dujanah ni dia orang munafik. Dia Islam tapi munafik. Di otak dia selalu terfikir bab duit, duit, duit. Dia tak tahu tu yang janji Rasulullah ni benar. Dia tak tahu yang janji Rasulullah ni betul-betul, ya, Allah akan berikan jaminan. Tapi dia kata, wahai Rasulullah, kalau setakat itu, ya, berupa macam janji-janji sahaja, saya tak nak lah. Ha, macam tu jawapan dia. Saya tak nak lah. Saya nak betul-betul, ya, cash money. Nak ganti. Ataupun nak gantikan pokok kurma dalam bentuk yang yang asli, ya, yang 10 pokok, di mana tempat dia. Artinya benda itu real depan mata. Maka pada masa itulah tuan sekalian, sahabat Rasulullah pun bangkit dan berkata, wahai saudara, sekarang saya siap untuk menggantikan pokok kurma saudara, ya. Biarlah yang pokok kurma ini halalkan untuk jiran sebelah Abu Dujanah. Saya akan gantikan 10 pokok kurma yang terbaik di kota Madinah ini. Saya siapkan untuk kamu. Di perjanjian semua disebut, ya, kata Abu Bakar Siddiq, kamu boleh pilih, ya, tempat sekian-sekian. Ada 10 batang itu hak kamu. Oh, dia tertarik. Ya, benda itu real. Baiklah, dia kata. Dia balik ke rumah. Dia balik ke rumah tu sekalian. Maka pada masa itulah dia pun cerita dengan isteri dia. Ya, ceritalah, ya. Cerita tadi sepanjang lebar dia cerita. Apa kata dia? Masih lagi dia menyimpan rasa, ya, rasa busuk hati tadi. Tak apa, dia kata. Itu kan pokok kurma kita. Ya, jadi bila nanti satu ketika nanti buah tu kurma itu berbuah, dia misalnya gugur, ya, kita segera ambil, kita bangun awal pagi. Jadi biarkan jiran tak dapat apa pun. Jadi kita dapat juga 10 batang pokok kurma di tempat lain dan ini masih hak kita. Macam itulah busuknya hati orang ini tadi. Setuju sekalian. Menjelang esok paginya, begitu orang ni, ya, dia pun kalau boleh sedapat dibangun awal lagi. Dia nak kutip buah kurma yang gugur tu. Maksudnya jangan bagi kepada Abu Dujanah ni. Walaupun pada perjanjian asalnya, ya, diikhlaskan. Dia mendapat ganti tempat lain. Kena busuk hati dia, dia bangun di awal pagi, ya. Begitu terperanjatnya dia. Dia tengok, ya, sebatang kurma tadi, ya, dah tak ada di tempatnya. Dia tengok balik.
Dia pun menggeleng kepala. Mana pokok ni? Hilang. Dia tengok ke kanan, tengok ke kiri. Rupa-rupanya ya, sebatang kurma tadi sudah berpindah tempat di laman rumah Abu Dujana. Benda yang tak masuk akal. Ini dengan kehendak Allah. Dia tak boleh buat apa dah. Ya, itulah sikap orang munafik. Dan Abu Dujana pun selamatlah dalam keadaan semacam ini. Ya. Itu tuan sekalian. Ya. Jadi asal-usulnya adalah apabila sahabat memperhatikan Abu Dujana ini lepas sembahyang, dia pun cabut. Dia pun tak sempat nak berzikir. Jadi, ya, inilah yang menjadi fokus kita pada pagi ini adalah bahwasanya wirid ataupun berzikir selepas solat ini, ini pun telah diamalkan oleh Rasulullah. Apa nas dia? Apa dalil dia? Mari kita buka ya, dalam satu riwayat. Hadis riwayat Muslim yang telah diriwayatkan daripada Sauban. Tuan-tuan sekalian, Sauban ini adalah merupakan sahabat Nabi yang dekat dengan Rasulullah. Di mana aja, di mana sahaja Nabi ada, situ Sauban ada. Sehingga beliau ini ya, di kalangan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Sauban ini ya, nama benar dia adalah Sauban bin Bajdad. Dia adalah merupakan asal usulnya merupakan seorang khadim ya, dia seorang hamba sahaya dan kemudian Rasulullah telah memerdekakan dia. Dan apa kata Rasulullah? Wahai Sauban, aku telah memerdekakan kamu, sekarang terpulang pada kamulah, sama ada kamu nak balik ke kampung halaman kamu sana ya, bebaslah kamu bukan jadi seorang hamba sahaya, ataupun kamu nak bersamaku juga. Apa kata Sauban? Ya Rasulullah, izinkan saya nak bersama denganmu ya Rasulullah. Sampailah ya hujung hayat saya. Maka Nabi ya, pun tersenyum. Semenjak daripada itulah Sauban ini ya, dia dekat dengan Rasulullah dan banyak menghafaz ya, menghafal hadis-hadis ya, di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi apa kata Sauban? Apabila selesai mengerjakan solat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahal azim. Macam mana Sauban tahu? Bermakna Nabi membaca dengan dijaharkan. Kena Sauban tahu. Kalau Rasul tak menjaharkan bacaan, maka Sauban pun tak tahu. Yang kedua diperhatikan, janggut Nabi bergerak-gerak, artinya Nabi berkata-kata mulut Nabi pada masa itu. Dan rasalah suara Nabi terdengar oleh Sauban. Ini satu nas, satu dalil bahwasanya bila kita solat berjamaah ya, maka sunat itu zikir secara jahar ya, astaghfirullahalazim ya. Lalu membaca apa Nabi? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta rabbana wa ta'alait ya zal jalali wal ikram. Hadis daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dia telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama lam yaq'ada illa miqdara ma yaqulu Allahumma antas salam ya, sampai habis ya, minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram ya. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas salam baginda mengambil masa untuk duduk ya, sebentar dia ambil masa ya, dengan kadar membaca situ Nabi baca Allahumma antas salam wa minkas salam sampai habis tadi bacaan. Dan kemudian daripada An-Nasa'i dia berkata, man qara'a ayatal kursi wa qul huwallahu ahad dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Sesiapa yang membaca ayat kursi dan qul huwallahu ahad setiap kali lepas salat fardu, tidak ada yang boleh menghalangnya daripada masuk ke syurga illal maut, melainkan kematian sahaja ya. Ini hadis sahih ya. Imam An-Nasa'i
Ya. Jadi tuan sekalian, dalam hadis yang lain pun disebutkan ya, bahwasanya barang siapa yang membaca ayat kursi, kita baca hadisnya ini ya. Di antaranya Nabi telah bersabda ya, bahwasanya sesiapa yang membaca ayat kursi selepas sembahyang sahaja, maka Allah dia akan dimasukkan dalam syurga. Man qara'a, saya ulangi, man qara'a ayatul kursi dubura kulli salah. Ya, barang siapa yang membaca ayat kursi ya, pada masa di penghujung lepas solat dia, maksudnya dia lepas sembahyang, dia duduk, dia berzikir, dia baca ayat kursi. Ya, kulli solatin maktubatin, ya, pada tiap-tiap solat fardu 5 waktu dia baca ayat kursi lepas sembahyang. Lam yamna'hu min dukhul jannah, ya, tidak ada apa yang menghalangi dia untuk masuk ke syurga. Illal maut, melainkan kematian. Rujuk hadis ya, An-Nasa'i, dan telah diperakui sahih oleh Ibnu Hibban. Artinya apa tu sekalian? Artinya lepas sembahyang memang dituntut kepada kita semua untuk berzikir. Jangan kita segera bangun cepat ya. Pasal apa? Nak kerja apa? Bagi masa sikit untuk berzikir. Pasal apa? Inilah kelebihannya ya. Dan kita dah baca hadisnya bahwasanya baginda Rasulullah pun dia berzikir juga ya, yang telah diriwayatkan oleh Sauban tadi. Jadi rugilah kalau orang yang tak berzikir ya, cepat-cepat bangun ya, padahal tak ada apa pun nak dikejar. Jadi kita usahakanlah dengan berzikir. Pasal apa? Zikir ni banyak manfaatnya. Kemudian kita baca satu hadis lagi. Innal malaikata yusalli ala ahadikum ma dama fi musallati alladhi salla fihi ma lam yahdus taqul Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ya, yang menyaksikan orang-orang sembahyang ini macam kita tadi ya, kena malaikat tu dia sentiasa yata'aqabun, silih berganti dia. Dia datang silih berganti ya, menyaksikan orang-orang sembahyang berjamaah. Jadi kata Rasulullah, malaikat ni ya, dia akan berdoa untuk salah seorang di antara kamu madama fi musallah, selagi kamu masih berada di tempat solat. Macam tadilah kita lepas subuh, lepas salam imam, salam kita bersalam, kita masih lagi berada di tempat solat dan kita pun berzikir. Pada masa itulah tutup pun sekalian, berdasarkan hadis ini ya, malam yahdus ya, selagi ya, selagi orang itu dia tak berhadas dan selagi dia tak balik ke rumah dia, maka sepanjang kita duduk di tempat ini, di masjid ni, di rumah Allah ni, maka malaikat-malaikat dia mengatakan ya, berupa doa untuk kita semua. Semua dapat doa malaikat kita ni. Apa doa malaikat? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia ya Allah. Ya Allah, ampuni. Ya Allah ya, kasih sayanglah ya, apa ya, kasihanilah orang ini. Sepanjang kita berada dalam majlis ini, itu pas kalian, terus malaikat mendoakan pada Allah. Yang mendoakan kita ni makhluk yang tak ada dosa. Makhluk yang tak pernah buat dosa. Makhluk yang tak pernah membangkang cakap Allah. Ya, dia mendoakan kita sampai sekarang ini, sepanjang kita berada dalam tempat ini, dalam rumah Allah ni. Ya. Biasanya itu tuan-tuan sekalian, kalau kita baca Allahumma ighfir lahu warhamhu, ini doa untuk mayat. Ada jenazah aja, kita bacalah doa ini pada masa ya, takbir ketiga. Tapi bila seseorang hamba Allah selepas sembahyang berjamaah, selepas itu dia ya, duduk berzikir sepanjang dia berada masih dalam tempat solat dia, malaikat-malaikat mendoakan dia
sebagaimana kita mendoakan jenazah, masa semayang jenazah, Allahumma gfirlahu warhamhu, itulah doa malaikat untuk kita juga. Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunkan dia, ya Allah. Allahumma arhamhu, ya Allah muliakan dia, ya Allah. Siapa yang tak nak doa malaikat? Tentu kita berkehendak, kita berhajat pada doa malaikat. Jadi caranya macam mana? Ya, kekalkan ya, di tempat solat. Itulah hebatnya tu sekalian. Ya. Jadi sebenarnya kita ni, ya, segala ibadah-ibadah yang kita lakukan tu memang sangat hebat. Terutama bila kita buat di masjid. Jadi sepanjang kita berada di rumah Allah ni, terus malaikat mendoakan kita. Jadi ya, berdasarkan daripada hadis yang telah kita baca, bahwasanya baginda Rasulullah SAW, ya, dia pun lepas sembahyang, dia pun berzikir. Jadi Sauban dia tahu kerana Nabi telah menjaharkan suara. Dan kemudian hadis pada Uqbah bin Amir, dia berkata, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra al muawwidzati dubura kulli salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruhku untuk membaca surah Muawwidzatan, ya, artinya dua surah yang tempat kita berlindung pada Allah. Surah apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Yang Al-Ikhlas tadi dalam hadis lain. Dalam hadis lain pula Nabi memerintahkan Uqbah bin Amir, bacalah lepas sembahyang Muawwidzatan, ya. Surah, dua surah tempat kita berlindung pada Allah. Al-Falaq dan An-Nas. Jadi Imam An-Nawawi, ya, dia telah al-jami' telah, dia telah mengumpulkan pelbagai hadis yang ada. Jadi kalau boleh kita amalkan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas lepas solat. Tutup sekalian. Satu ketika sahabat-sahabat Nabi ini, ya, dia mengadu kepada Rasulullah. Ini kita baca hadis ini, ya. Ini hadis daripada Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala qala Abu Zar, ya Rasulullah, zahaba ashabud dusuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama tasumu wa lahum fudulu amwalin yatasaddaquna biha wa laysa lana malun natasaddaqu bihi. Apa maksudnya? Ini daripada Abu Hurairah, ya, radhiyallahu anhu, dia telah berkata bahwasanya Abu Zar Al-Ghifari datang bertemu pada Rasulullah dan dia pun telah bertanya sesuatu kepada Rasulullah. Apa katanya? Ya Rasulullah, orang-orang kaya ini dia pun telah telah mendapat pahala yang banyak berbanding kami orang-orang miskin. Kerana di kalangan sahabat Nabi ramai yang miskin-miskin juga. Ya. Jadi orang-orang kaya ni dia telah borong habis pahala-pahala itu. Jadi seolah-olah kami ini macam tertinggal dengan mereka orang-orang kaya. Kerana kata Abu Zar, ya, di sini dia menunjukkan yusalluna kama nusalli, ya Rasulullah, bila waktu solat, ya, mereka pun solat juga. Kami pun solat juga. Tapi mereka telah borong habis pahala tersebut. Wa tasu wa yasumuna kama kama nasumu. Bila waktu berpuasa mereka puasa juga, kami pun puasa juga. Walahum fudulu amwalin yatasaddaquna biha wa laysa lana malun natasaddaq. Sedangkan dalam bab harta mereka banyak harta. Mereka telah berinfak dengan harta tersebut. Tapi kami, ya Rasulullah, tak dapat apapun. Kami miskin. Jadi orang-orang kaya ni, yang banyak harta ni, itulah kelebihan mereka. Kami sembahyang, dia sembahyang juga. Kami puasa, dia puasa juga. Bila dia berinfak, kami tak ada duit, dia dapat berinfak, dapat bersedekah. Inilah berupa aduan yang telah diadukan oleh Abu Zar kepada Rasulullah. Nabi pun tersenyum. Nabi tahu maksudnya. Seolah-olah dia macam nak protes sikitlah, kami orang miskin ni.
berbanding orang kaya, tertinggallah kami. Macam itulah seolah. Nabi pun menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun menjawab, ya, ya Abu Zar, wahai Abu Zar, ala u'allimuka, nak tak kamu aku ajarkan kepada kamu kalimatin, ya, berupa kalimah, tudriku bihinna man sabaka wala yalhaquka man khalfaka illa man akhadha bimisli amalik. Mau tak kamu aku beri satu pengajaran berupa kalimah yang boleh menyamakan darjatmu dengan darjat mereka orang-orang kaya tadi yang kamu sebutkan tadi. Jadi, dan kemudian kata Rasulullah, darjatmu yang boleh menyamakan darjat dengan darjat mereka, ya, dan apa namanya ini, orang-orang yang datang sudah kamu tak akan dapat menyamai darjat kamu kecuali siapa yang beramal dengan amalan engkau ini, kata Rasulullah. Mau ya Rasulullah? Lantas Nabi mengatakan, ya, apa kata Rasulullah pada masa itu? Wa tusabbihuhu salasan wa salasin. Engkau bertasbihlah sebanyak bilangan 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian wa takhtimuha bilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat lahu dzunubuhu walau kanat misla zabadil bahr. Dan hendaklah, ya, di sini Nabi dalam hadis lain Nabi suruh untuk bertasbih 33 kali, kemudian alhamdulillah alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar 33 kali, dan kemudian kamu bacalah, ya, dengan bacaan ini tadi, ya, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat lahu dzunubuhu, akan diampunkan segala dosa-dosa kamu, walau kanat misla zabadil bahr, walaupun sebanyak buih di lautan. Maka pada masa itu sekalian, tersenyumlah Abu Zar Al-Ghifari. Artinya apa? Untuk, ya, menandingi, ya, amalan orang-orang kaya ini, ya, boleh dengan cara zikir semacam ini. Lepas solat, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar. Kemudian tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka selagi kamu menzikirkan itu, ya, ya, maka tak ada siapa boleh menyamai derajat kamu. Selagi dia tak buat benda macam itu juga. Dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu walaupun sebanyak buih di lautan. Tersenyumlah Abu Zar pada masa itu. Terus sekalian, kita boleh amalkan, ya, hadis-hadis ini, ya, sebagai zikir kita. Jadi kita amalkan, insyaAllah. Jadi apa nama, sampai satu ketika, sampai di penghujung hayat kita. Karena inilah kelebihan zikir. Ya, jadi berzikir ini adalah merupakan satu keperluan. Ya, hati kita ini, ya, perlu pada zikir. Nanti kalau kita tengok dalam surah Az-Zumar ayat 22, wailul lilqasiyati, celakalah orang-orang yang qasiyah ni, hati yang bebal, hati yang keras. Disebabkan apa? Dia jauh daripada untuk berzikrullah. Jadi orang yang hati dia dah kesat, ya, dia dah jauh pada Allah, ya, inilah orang-orang yang qasiyah, yang dah bebal hati dia, dia tak nak berzikir, ya. Pasal apa? Kerana zikir ini adalah merupakan satu perbuatan yang sangat dekat pada Allah. Kita boleh rujuk, ya, dalam hadis Muslim. Sabaqal mufarridun, telah mendahului orang-orang mufarridun. Mufarridun ini orang yang ahli zikir. Qalu, ya, maka sahabat bertanya, wa mal mufarriduna ya Rasulullah? Siapa itu mufarridun ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, az-zakiruna Allah kathiran waz-zakirat, iaitu orang-orang lelaki dan orang-orang perempuan yang mereka sentiasa berzikir pada Allah. Lidah mereka itu basah menyebut nama-nama Allah. Hebat betul zikir sekalian, ya. Jadi saya demikianlah kupasan hadis, ya, berkenaan dengan keutamaan zikir terutama selepas solat. Insya-Allah, ya,
kita akan sambung lagi ya, sambungan tentang zikir ya. Apa nas dia, apa dalil dia ya, Nabi apa berzikir dengan secara jahar bersahabat ya, dan kita akan bahas untuk kesempatan akan datang. Jadi moga-moga ya kita dapat ya, menambah ilmu kita dan kita amalkanlah apa nama ini zikir-zikir selepas solat, terutama ya, terutama tuan sekalian, jangan lepaskan peluang kita habis solat sahaja bacalah ayat kursi. Kalau ada masa lagi ya, bacalah Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas. Pasal apa? Ini kelebihan sangat luar biasa. Kerana kata Rasulullah, pada masa kamu baca ayat kursi lepas solat, lam yamna'hu, tidak ada apa yang dapat menghalangi kamu untuk masuk ke syurga melainkan kematian sahaja. Artinya apa tu sekalian? Pada masa lepas solat tu kita baca ayat kursi, dah hampir sangat jarak kita dengan syurga. Padahal dalam hadis yang lain, syurga itu ya, bau dia dapat ditempuh dengan 500 tahun perjalanan. Jauh. Namun pada masa siapa-siapa yang lepas solat baca ayat kursi, dah hampir sangat dengan syurga dia, melainkan al-maut, kematian saja. Artinya apa? Kalau dia mati pada masa itu, ayat dukhul jannah, dia akan masuk syurga. Jadikan amalan kita tu sekalian. Demikianlah. Ya, baiklah, baca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bilhamnal malaikatil muqarrabin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.